Dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Mimin dan Carmen di edisi Jalan-Jalan Sore ala channel Budak Dusun. Jalan-Jalan Sore ini kita melintasi Jalan MT Haryono, Kecamatan Tebing, Tanjung Balai Karimun dan dimulai dari daerah Sungai Ayam hingga berakhir di PN. Beginilah kondisi dan situasi di daerah Sungai Ayam, di bulan Juli, tahun 2022 ini, terpantau lumayan ramai. Jalan MT Haryono ini adalah jalan protokol yang memiliki dua jalur. Kendaraan umum yang melintasi jalur ini adalah angkot yang berwarna coklat dengan jurusan Balai via PN. Kalau sudah sore begini, angkot tersebut sudah menghentikan operasionalnya, dikarenakan pada
Kita saat ini berada di wilayah Ranggam. Demikian jalan-jalan sore kita hari ini di Jalan MT Haryono. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan konten hari ini hingga di menit akhir. Berikan like jika teman-teman suka, dan dislike saja jika teman-teman tidak suka. Apabila teman-teman sudi, sharekan juga konten hari ini ke medsos teman-teman. Akhir kata dari Mimin dan Carmen, wassalamualaikum, salam sukses untuk kita semua.